Pak Dek, itu si Evan kenapa ya? Kita samperin, Pak. Evan? Evan kenapa? Kok sendirian aja? Teman-teman yang lain pada kemana? Iya, Evan juga kelihatannya lagi sedih ya. Kenapa sih Evan? Evan dijahatin sama teman-teman. Evan lagi sedih, Pak Ade, Pak Jeko. Ya ampun, Evan sedih kenapa? Evan kangen ibu. Hari ini kan hari ibu, tapi Evan gak punya ibu. Ya Allah, Evan, yang sabar ya. Pasti ibu Evan lagi bahagia di surga. Jadi Evan gak boleh sedih, karena ibu Evan di sana pasti ikut sedih. Iya, Evan. Pokoknya Evan harus jadi anak yang kuat ya. Oh iya, kalau Evan mau ngucapin hari ibu, gimana kalau Evan ngucapinnya ke Bu Meli aja? Bu Meli kan juga seorang ibu. Tapi kan Bu Meli bukan ibunya Evan, Pak Ade. Gak apa-apa, Evan. Bu Meli juga pasti seneng. Udah, Evan jangan sedih lagi ya. Dinda sama Apin juga kan gak punya ibu. Jadi Evan gak sendirian. Makasih ya, Pak Jeko, Pak Ade udah bikin Evan tenang. Iya, sama-sama. Ya udah, Evan sekarang main gih sama teman-teman supaya Evan gak sedih lagi. Iya, Pak Jeko. Ya udah, Evan main dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Pak Ade. Sakit banget kaki aku. Iya, pegel. Kemarin hari ayah, tapi bapak gak pulang. Sekarang hari ibu. Ibu juga gak pulang. Hei anak, kamu mau kemana? Aku mau main, soalnya aku lagi sedih. Sedih kenapa? Gara-gara si Dinda ya? Bukan, aku sedihnya gara-gara hari ini hari ibu, tapi ibu aku gak pulang. Eh anak, jangan nangis dong. Emang ibu kamu kemana? Ibu aku lagi perang di luar negeri, Dika. Wah, berarti ibu kamu hebat dong. Tapi kayaknya kita sama deh, soalnya ibu aku juga belum pulang. Oh iya ya, ibu kamu juga belum pulang kan? Tapi kenapa kamu gak sedih? Sedih sih, tapi aku gak cengeng. Aku cukup doain aja buat ibu aku di sana. Wah Dika, kamu hebat banget. Ya udah, aku mau berdoa buat ibu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Nah, sekarang kamu tarik napas. Nah, sekarang kamu gimana? Enakan kan? Ya udah, kita sekarang main yuk sama teman-teman. Ayo, yuk. Bu, hari ini hari ibu. Aku sama Tete mau ngasih kado buat Tante Tia. Iya, Bu. Ibu di surga, jangan marah ya. Teh, kira-kira Tante Tia seneng gak ya dapat kado dari kita? Insya Allah, Tante Tia pasti seneng, Dek. Oh iya, Teh. Sekarang ibu lagi ngapain ya? Ibu lagi ngeliatin kita sambil senyum di surga. Aduh, kalau Api nakal, ibu juga bisa lihat dong. Iya, makanya Api jangan suka nakal ya. Iya, Teh. Itu Bapak, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, anak-anak Bapak dicariin di rumah nggak ada. Kalian lagi pada ngapain di sini? Ini, Pak. Kita lagi buku kado. Wah, emangnya siapa yang ulang tahun? Bukan, Pak. Ini kado buat Tante Tia. Sekarang kan hari ibu. Wah, benar. Hari ini hari ibu. Pasti Tante Tia senang banget dapat kado dari Dinda sama Api. Tapi sebelum berangkat ke rumah Tante Tia, kita pulang dulu ya. Kan kalian belum makan. Iya, Pak. Mi, selamat hari ibu ya. Maafin dia ya, Mi, kalau selama ini Ria suka bandel dan suka gak nurut sama Mami. Ya ampun, makasih ya Ria anak Mami. Iya, Mami maafin. Tapi Ria harus janji ya, jangan nakal terus. Makasih ya coklatnya. Ria juga harus nurut ya sama Mami. Walaupun Mami suka ngomel-ngomel, tapi dia sayang banget sama Ria. Iya, Pak Dian. Sini peluk Mami. Dia sayang banget sama Mami. Yaudah, Mi, Ria mau main dulu ya. Iya, Ria. Jangan nakal ya. Jangan suka jahatin temennya. Yaudah ya, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, uang dari Pak Rian banyak banget sih. Nanti aku mau poretin lagi ah. Lumayan kan buat tahun baruan. Itu ada Dik. Itu musuh. Ya, hati-hati Aldi.
Hai Diki, lagi ngapain? Lagi mabar apa, Bu Siti? Bu, kok Diki disapa? Kalau Aldi kan dari kecil udah biasa disapa sama ibu. Kalau Diki kan baru sekarang-sekarang. Oh iya, Diki. Papa Diki kemana? Kok nggak kelihatan? Papa lagi ke Bandung. Wah, pasti Papa Diki sibuk banget ya. Bu, Aldi mau ngomong. Aduh, mau ngomong apa sih? Kamu nggak lihat apa? Ibu lagi ngobrol sama Diki. Selamat hari ibu. Bu, maafin Aldi ya. Aldi belum bisa jadi anak yang ibu banggakan. Bagaimanapun ibu, Aldi masih sayang banget sama ibu. Karena ibu, ibunya Aldi. Aldi, maafin ibu ya nak. Maafin ibu yang selalu buat Aldi sedih. Ibu sayang banget sama Aldi. Bu, coklatnya makan dong. Iya, makasih banget ya nak. Yaudah, kita sekarang makan coklatnya bareng-bareng ya. Diki, ayo kita makan coklat bareng-bareng. Iya Bu Siti. Nah, itu ada si Angelo. Emang kalau ada si Angelo kenapa ya nak? Ibu aku kan gak pulang, jadi aku mau ngucapin hari ibunya ke si Angelo aja. Loh, kok gitu? Karena menurut aku, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dinda, Api. Aduh, seneng deh ada kalian kesini. Selamat hari ibu, Tante Tia. Ya ampun, makasih ya. Tante Tia jadi terharu deh. Buat kita sekarang, Tante Tia adalah ibu kita. Bapak sama Tante Tia cepat nikah ya. Iya Api, sabar ya. Ntar Bapak sama Tante Tia pasti nikah kok. Duh Api jadi gak sabar deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Pak. Anyang mah, namanya mah. Iya, kita lagi di sini, lagi ucapin hari ibu ke Tante Tia. Sini Siva duduk. Siva jangan sedih ya. Kalau Sipa mau ngucapin hari ibu, ngucapin ke Tante Tia aja ya. Wah, mau nih. Boleh dong, Sipa. Yang mana ini yang nanya? Iya. Sipa jangan sedih ya. Sipa berdoa aja. Semoga ibu Sipa bahagia di surga. Ibu Sipa pasti juga gak mau lihat Sipa sedih. Yang nanya? Diki, kamu mau kemana? Aku mau pulang, Ria. Oh, mau pulang. Bareng yuk, kita kan satu arah. Ayo. Diki, kamu kok gak bareng sama si Dinda? Semenjak ada si Randika, aku gak pernah bareng sama si Dinda. Oh. Aku kan udah pernah ngingetin kalau si Dinda itu suka sama si Randika. Kamu sih gak pernah mau dengerin aku. Aduh. Aduh, sakit. Dinda, kenapa bangun? Tangan kamu berdarah, Dinda. Iya, Dika, perih banget. Dinda, aku tiupin ya. Diki, lihat itu si Dinda. Diki, ternyata yang diomongin Ria itu benar ya. Diki, kamu salah paham. Aku suka sekali pemandangan ini. Lah, kenapa nih motor? Hidup sih. Kenapa sih? Kayak acara ngadat. Plat nomor udah bener. Kenapa ya ini motor? Aduh.
pakai acara ngadat. Ayo dong Kukut. Abi, gimana ini? Ada si Anjana. Aduh, gimana nih? Mana si Anjana ngejar nih kan? Aduh, ayo dong Kukut. Nyala. Aduh, aduh gimana nih? Nah, Dinda, Bapak hari ini mau ngambil rapotnya Dinda. Dinda main dulu ya sama Api, tapi mainnya jangan jauh-jauh. Iya, Pak. Kak, aku kangen banget deh sama kamu. Semoga kamu tenang di alam sana ya. Tapi sebenarnya saya itu di rumah lagi gak punya beras, Pak. Ya ginilah, nasib janda gak punya penghasilan. Oh iya, Bu Siti. Ini ada sedikit uang buat Bu Siti. Nanti kalau semisal kurang, nanti saya transfer lagi ya Bu Siti. Ih Pak Rian, padahal mah gak usah repot-repot Pak Rian. Tapi makasih ya Pak Rian ya. Loh, Pak Rian ngapain di sini sama Bu Siti? Pak Rian, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti si Siti habis ngerayu Pak Rian tuh.